Hakim Munshi Abdullah terjejas akibat ribut kuat di Melaka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 7 blok bangunan kelas dan pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Munshi Abdullah di Melaka rosak akibat kejadian ribut petang tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Pengetua sekolah tersebut, Ramli Abdullah berkata, satu blok yang menempatkan pejabat pentadbiran, 2 bilik guru dan 8 kelas yang telah disiapkan untuk peperiksaan percubaan SPM Isnin ini mengalami kerosakan lebih 80%. Trial SPM bermula pada hari Isnin. Jadi kita akan berbincang dengan pihak Jabatan Pendidikan. Mungkin masih boleh digunakan bangunan yang tidak rosak. Dan kita akan berbincanglah bagaimana sama ada kalau dalam keadaan selamat kita akan teruskan. Dan mungkin sebahagian pelajar mungkin direhatkan sementara. Itu terpulang kepada jabatan. Nanti kita akan berbincanglah untuk sebab kita saya pun tak boleh nak keluarkan arahan setelah berbincang dengan pihak jabatan nanti. Ketika kejadian, terdapat kira-kira 10 guru dan pelajar berada di kawasan sekolah. Namun, kesemua mereka sempat menyelamatkan diri. Terdahulu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka memaklumkan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBPI Keroh telah digerakkan ke lokasi kejadian bagi memastikan tiada sebarang risiko berbahaya di kawasan berkenaan. Susulan kenyataan berbaur ugutan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maiden PJ, dua individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung isu tersebut. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam kenyataan mengesahkan individu pertama yang disyaki pemilik atau pengendali Facebook Naked Hikers Ventures berumur lingkungan 51 tahun ditahan di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Individu kedua pula yang dipercayai pemilik atau pengendali akaun Facebook Gatzu berusia 27 tahun ditahan di kawasan Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kes masih di peringkat siasatan. PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang lelaki warga asing berada di bawah pengaruh dadah cedera selepas kereta dipandunya melanggar pintu pagar Istana Besar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat, hujan saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis syabu. Beliau berkata suspek gagal mengawal kenderaannya ketika melalui selekoh sebelum terbabas ke laluan bertentangan. Kereta suspek turut melanggar dua buah kereta lain. Bagaimanapun, dua penumpang lain dalam kenderaan berkenaan tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sejumlah 4,690 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Selangor bagi tempoh 2020 hingga Ogos 2023 dan itu juga adalah kes yang tertinggi berbanding negeri lain di Malaysia. Kenyataan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Aiman Atirah Sabo menyebut angka itu berdasarkan statistik PDRM yang menunjukkan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di seluruh negara adalah 22,908 kes. Justeru bagi menangani perkara berkenaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menubuhkan skuad wajar pada 2021 yang sehingga kini telah merekod penyertaan 328,558 ahli. 1,012 program psikososial skuad wajar telah dijalankan dalam komuniti di seluruh negara dengan 72,942 individu telah disantuni.
Banjir di Perak bukan berpunca daripada Sungai Perak tetapi berkaitan dengan sistem perparitan. Menurut Menteri Besar Perak, Datuk Seri Saarani Mohamad, Kerajaan Negeri telah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran meneliti kaedah penyelesaian terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. But now, tidak begitu. Di Sungai Perak, semalam saya pergi ke Great, air Sungai Perak macam biasa. Cuma ada air yang turun daripada bukit, begitu lebat sekali hujannya dan kandungan air yang begitu besar tak dapat ditampung oleh perparitan yang sedia ada. So itu yang menyebabkan banjir. Jadi nak kata banjir kilat pun tidak sebab dia sudah dipanggil banjir termenung. Dia mengait masa yang agak panjang. Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB pertama dijangka siap dan beroperasi pada 2026 dan menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Dato' Armizan Mohamad Ali, ia dijangka mampu menampung 500 penduduk terjejas banjir pada satu-satu masa. Jelas beliau, RM5 juta diperuntukkan bagi setiap PKPB di 9 negeri yang sering dilanda banjir. Kemudahan ini nanti PPKB ini dia akan mempunyai dua fungsi. Dua fungsi, masa bencana menjadi pusat pemindahan dan di luar masa bencana ia boleh digunakan oleh pihak sekolah, dimanfaatkan untuk aktiviti-aktiviti lain. Yang kedua, kerana kita mahu projek ini dilaksanakan segera, apabila kita menggunakan sekolah sebagai tempatnya, maka isu pemilikan tanah itu boleh kita tangani dengan segera daripada mencari lokasi baru, cari tanah dan sebagainya. Terdahulu, beliau melawat tapak cadangan pembinaan PPKB di Sekolah Kebangsaan Banggol Pradong. Dato' Armizan memaklumkan 8,481 PPS telah dikenalpasti di seluruh negara sebagai persiapan menghadapi monsun timur laut. Seolah-olah membenarkan yang kamu itu, seolah-olah membenarkan adanya perjanjian antara Israel dengan DAP. Tular di media sosial rakaman video cuba mengaitkan DAP dengan Israel. Biar betul, semakan pasukan biar betul mendapati ia merupakan tuduhan lama yang dikitar semula. Dan dakwaan terbabit ternyata fitnah. Tiada bukti yang boleh mengaitkan parti politik itu dengan negara haram Israel. Hakikatnya, sejak sekian lama DAP kekal dengan pendirian menyokong perjuangan Palestin. Bukan sekadar retorik semata-mata, barisan pemimpinnya yang bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan lantang menyuarakan isu terbabit. Dan pastikan undang-undang antarabangsa terpakai sama untuk semua termasuk rejim pengganas Israel ini. Kita mengambil pendirian, mengecam apa yang berlaku. Jangan pertikaikan keilasan kita untuk menentang ke genosida yang berlaku. Tapi tiap-tiap tahun saya beli produk-produk bumi Palestin, minyak zaitun, buah kurma daripada kawan-kawan Palestin. Dia musnahkan pokok zaitun Palestin, rakyat Malaysia. Kita sokong beli produk bumi hasil Palestin. Malaysia negara bebas dan merdeka. Dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Henti sebar fitnah dan cetuskan kegusaran. Ia merupakan kesalahan jenayah. Terima fitnah atau maklumat palsu. Segera lapor kepada SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Bertemu kembali. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR tidak akan diadakan semula walaupun ada permintaan daripada ibu bapa. Dan menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementeriannya kini memberi tumpuan kepada pelaksanaan kurikulum baharu persekolahan 2027.
Saya minta ibu bapa bagi tumpuan kepada jelajah dan jerayawara ini kerana kita mahu libat urus yang meluas untuk input-input bagi memperkukuhkan sistem pendidikan negara. Dan sekarang ini kita nak bagi tumpuan kepada pentaksiran holistik ya, kepada anak-anak kita, khususnya pembangunan mereka secara keseluruhan bagi memastikan mereka dan kita panggil sebagai pendidikan karakter mereka lah yang akan lebih kukuh. UPSR dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2021. Sementara itu, Kementerian Pendidikan KPM tidak akan berkompromi dengan sebarang unsur ekstremisme, provokasi serta penggunaan replika senjata sepanjang pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin. Tegas Fadlina, tindakan akan diambil terhadap sekolah yang melanggar garis panduan ditetapkan. Saya masih lagi membuat penegasan bahawa solidariti Palestin di semua sekolah-sekolah adalah digalakkan ya. Dan ini penting untuk kita memahamkan dan menanam nilai-nilai yang positif di kalangan anak murid kita. Dalam masa yang sama, kita tidak kompromi unsur-unsur radikalisme, ekstremisme, keganasan dan replika-replika senjata tidak dibenarkan sama sekali berada dalam kawasan sekolah. Jadi kita minta semua pihak khususnya yang di bawah institusi pendidikan untuk memberikan perhatian penuh kepada garis panduan yang telah pun kita keluarkan. Kementerian juga sudah menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan terdapat sekolah menggunakan replika senjata semasa menjalankan program solidariti. Sejumlah 50 tan barangan utama bantuan kemanusiaan bernilai RM7 juta untuk rakyat Palestin siap sedia untuk dihantar ke Gaza melalui Mesir. Kementerian Luar memaklumkan barangan itu dikumpul melalui kempen Ops Insan melibatkan lebih 40 pertubuhan badan bukan kerajaan NGO pada 21 dan 22 Oktober lalu. Penghantaran pertama barangan kemanusiaan itu dijadual dihantar ke lapangan terbang antarabangsa Al Arish melalui penerbangan kargo sewaan khas pada 3 November atas pembiayaan Kerajaan Malaysia. Penghantaran seterusnya melalui laut dan akan digerak sebaik mendapat butiran terkini dari lapangan pasukan Ops Insan ke Bandar Ismailiah Mesir dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata jumlah keseluruhan kutipan yang dikumpul menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang diselia Kementerian Luar sebanyak RM81 juta. Setakat hari ini, sejumlah RM23 juta telah dimasukkan ke dalam akaun berkenaan. Kerajaan menyambut baik keputusan resolusi gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, keputusan resolusi itu penting bagi membantu penduduk Palestin yang ditindas. Jadi kita sambut baik keputusan UNGAR tu 120 tu, dan bagi rakyat di Malaysia ini sudah tentu kita ucapkan syabas dan tahniah lah, sebab kalau kita tengok sekarang rasa cakna kita rakyat Malaysia kepada nasib yang berlaku kepada rakyat Palestin tersebut. Masjid-masjid yang melakukan kunut nazilah untuk mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin itu diteruskan, dan sumbangan kewangan hendaklah diteruskan. Terdahulu, usaha Liga Arab, OIC dan Malaysia membela rakyat Palestin membuahkan hasil positif. Perhimpunan Agong PBB menerima resolusi gencatan senjata segera selain bantuan kemanusiaan serta perkhidmatan penting sampai ke semenanjung Gaza tanpa sebarang sekatan. Pengundian semasa sidang khas tergempar ke-10 itu menyaksikan resolusi yang ditaja Jordan diluluskan Perhimpunan Agong dengan 120 undi menyokong, 14 menentang dan 45 tidak mengundi. Sokongan awal resolusi turut diberikan dari lebih 40 negara ahli termasuk Mesir, Oman dan Emiriah Arab Bersatu. Sidang tergempar itu diadakan sejurus selepas kata sepakat gagal dicapai di Majlis Keselamatan dan keadaan yang semakin teruk di dalam Gaza yang terkepung. Kanada sebelum itu mencadangkan pindaan kepada resolusi tersebut untuk mengecam tindakan pejuang Hamas, namun gagal mendapat sokongan diperlukan.
Negara haram Israel perlu menghentikan serangan di Gaza yang telah mengorbankan ribuan nyawa rakyat Palestin. Itu tegas Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan jelas beliau, dunia perlu membuka mata dan bertanggungjawab ke atas nasib yang menimpa rakyat Palestin selain mengutuk tindakan dilakukan oleh Israel. Selain itu, Erdogan turut menyatakan kuasa barat antara penyebab di sebalik kekejaman tentera Israel ke atas rakyat Palestin di Gaza. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perhimpunan besar-besaran pro-Palestin di lapangan terbang Artatut sebagai tanda solidariti untuk Gaza. Menurut TRT World, lebih setengah juta rakyat Turki menyertai perhimpunan itu yang menyaksikan Presiden Erdogan menyampaikan ucapannya. Baik, masih dengan perkembangan sama, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyerahkan kepada Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi IPT untuk menunjukkan solidariti kepada Palestin dalam apa jua bentuk dan cara masing-masing. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihak universiti boleh menterjemahkan simpati tersebut dengan cara mereka sendiri. Masing-masing lah, dia ada autonomi. Kita tahu macam mana kita kat. Kita bukan sekolah. Sekolah Kuala Lumpur yang anu semua. Kita ni universiti. Kita menguruskan apa tu, koordinat. Lain-lain universiti masing-masing. Dia ada kebebasan dia. Tak, kita bukannya itu semua maknanya dia orang pun simpati, tapi masing-masing cara masing-masing. Pelajar IPT juga diseru menjayakan tabung sumbangan untuk rakyat Palestin yang dikelolakan universiti masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelakon Badrul Muhayyad atas pemergian pelakon itu hari ini. Fahmi menerusi hantaran di Instagramnya turut mendoakan supaya keluarga Alirham tabah dengan ujian itu. Badrul Muhayyad atau Badrul Muhayyad Ahmad Jalani, 55 tahun, meninggal dunia ketika tidur di sebuah rumah inap desa di Pulau Pinang. Alarham tidak memberikan sebarang tindak balas ketika dikejutkan berulang kali kira-kira pukul 9 pagi tadi. Terdahulu, berita sedih itu disahkan oleh isterinya Nur Hayati Zukapli kepada pelakon N. Abdullah. Pelakon filem Harry Boy dan Azizah The Legend itu meninggalkan seorang balu, Nur Hayati, yang baru dinikahi pada 18 April lalu. Alarham juga mempunyai dua cahaya mata berusia 14 dan 16 tahun menerusi perkahwinan terdahulu. Lima institusi kewangan sedia memberikan dana pembiayaan bernilai RM2.67 bilion bagi memperkasa dan mengukuhkan industri halal tempatan bermula awal Januari 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan ia sebagai pemangkin untuk sektor berkenaan berkembang ke peringkat pasaran global. Institusi terlibat merupakan SME Bank, Hong Leong Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Allianz Bank dan Bank Islam Malaysia. Ya, soal bagaimana pasaran yang diterobos itu dapat menjalin memorandum of agreement dengan pengedar di peringkat antarabangsa, dan itu harus dijadikan sebagai satu sandaran untuk memperoleh pembiayaan, ya, bukan hanya fixed deposit ataupun lender properties untuk dijadikan cagaran, tetapi kita mesti punya pendekatan NASDAQ dalam perkara ini, iaitu potensi pasaran bagi tahun kewangan lazimnya 3 tahun mendatang bagi menentukan keboleh pembiayaan daripada institusi kewangan itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan ucap tama dan menyempurnakan majlis perasmian Persidangan Perniagaan Halal Dunia WHBC 2023 di London, United Kingdom. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut mengumumkan kerjasama baharu antara Halal Development Corporation Berhad, HDC, dan Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia, MPOCC. Ia bertujuan mewujudkan ekosistem halal yang lebih mampan. Oleh demikian, kita harus lebih proaktif di dalam mewujudkan produk-produk akhir
the end product yang akan pergi terus kepada pengguna, the consumers. Dan dalam hal ini saya fikir bukan hanya soal Malaysian Palm Oil Certification Council, tetapi juga MPOB dan lain-lain agensi, terutamanya agensi pemasaran yang harus kita explore bersama. FGV umpamanya kita tahu telah disimbahkan dengan imej yang sangat negatif satu ketika, tetapi saya yakin dengan pengurusan baru Felda dan juga pengurusinya baru serta pengurusi FGB, saya yakin SGC dan Majlis Halal Malaysia akan dapat menjalin kerjasama yang erat bagi explore new market. Kerajaan akan melancarkan skim galakan bagi meningkatkan pengeluaran koko di Sarawak. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, setakat ini pengeluaran koko di negeri tersebut amat sedikit. Koperasi akan collect, diproses untuk dikeringkan. Bila nak kering, dia akan dijual. Di negara kita pun, lembaga koko akan memantulah. Sikit banyak sebenarnya. Mana disebut terlalu kecil lah. Setakat ini, Malaysia hanya menghasilkan sekitar 5,000 tan koko kering di seluruh negara. Bagaimanapun, jumlah itu masih tidak mampu menampung keperluan domestik dengan permintaan yang kian bertambah. Simulasi phishing antara langkah proaktif bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan cyber dan ancaman scam. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ia penting memandangkan kes jenayah scam dan penipuan dalam talian masih lagi tinggi. Mungkin akan saya bincang dengan beberapa pihak dalam GBS, gabungan anti-scam, untuk kita laksanakan seawal mungkin. Ini akan membantu untuk tingkatkan kesedaran. Isunya ialah bila kita bercakap tentang satu bentuk scam, mungkin minggu depan ataupun petang ini, kalau sekarang kita sebut, mungkin petang ini telah direncana scam yang baru. Jadi ini antara kekangan kerana mereka terlalu kreatif. Ya, penjenayah-penjenayah yang sangat kreatif. Jadi kita sedang teliti dari beberapa aspek. Saya berpandangan untuk berharap, bergantung harap kepada jelajah saja belum mencukupi. Ya, dan boleh dirancakkan dengan beberapa cara yang lain. Sementara itu, Fahmi memaklumkan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan memasang unit peranti satelit Starlink fasa 2 di Sabah seawal Januari tahun depan. Pemasangan unit peranti satelit Starlink itu akan melibatkan 9 lokasi di negeri itu dan salah satunya di Inanam. Dua unit satelit Starlink fasa pertama sedang dipasang, iaitu satu di Persiangan dan Ranau. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Kita Madani di Inanam Sabah. Perkembangan hoki Piala Sultan Johor 2023. Skuad remaja negara mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 1-3 menentang juara bertahan India malam tadi. Dan selepas gagal mengutip mata semasa menentang New Zealand pada aksi pertama, anak buah Amin Rahim menampilkan persembahan lebih meyakinkan dan melalui pada minit ke-13 di Stadium Hoki Taman Daya. Jaringan terhasil melalui pukulan sudut penalti yang dimanfaatkan sebaiknya oleh Syami Irfan Suhaimi. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak kekal lama apabila India berjaya menyamakan kedudukan menerusi Lagesh Adiyat Arjun pada minit ke-28. Larka Aminda menambah jaringan India pada minit ke-37, kali ini melalui pukulan sudut penalti. Gawang Malaysia bolos lagi pada minit ke-54, juga menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan oleh Rohit. Keputusan malam tadi meletakkan skuad muda negara di kedudukan terakhir kumpulan B, sementara India di tangga teratas dengan 4 mata, diikuti Pakistan. Dan selepas ini, Malaysia dijadual menentang Pakistan pada Selasa. Sememangnya bertenaga.
Sukan Para Asia Hangzhou 2022, kontinjen para negara mengakhiri saingan temasha dengan memperoleh 39 pingat buat negara dan ia adalah melebihi jumlah 35 pingat yang disasarkan sebelum ini. Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi ada laporannya. Ketua Kontinjen Negara KM Rajendran berpuas hati dengan prestasi keseluruhan atlet para negara pada temasha edisi keempat dengan memungut 7 pingat emas, 15 perak dan 17 gangsa. Beliau akan mengadakan satu perjumpaan dengan beberapa pihak bagi membincangkan langkah perbaiki prestasi atlet bagi Sukan Paralimpik Paris 2024. Tengok yang banyak negara telah menubuhkan program latihan untuk para atlet negara masing-masing, masih meningkat. So selepas ni bila kita balik nanti kita kena buat satu discussion ya dengan para dengan pihak MSN, ISN dan juga pihak persatuan untuk memperbaiki program-program yang kita ada. Ya, yang ini sangat penting untuk persiapan untuk Paris Paralympic nanti. Atlet para negara juga cemerlang setelah berjaya memecahkan rekod temasha dalam acara larian 400 meter dan angkat berat 72 kilogram. Prestasi yang ditampilkan oleh kontinjen para negara kali ini adalah satu perkara yang membanggakan negara. Diharapkan dengan kehadiran 54 orang atlet baru ini mampu meneruskan prestasi cemerlang pada masa akan datang. Zai Hangzhou, The Wu Xiang Dajia Show, Xie Xie. Dalam peritu, Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megatdi Syahriman Zaharudin menyifatkan kejayaan kali ini boleh dijadikan pengukur untuk Sukan Paralimpik Paris 2024. MPM mempunyai perancangan jangka panjang bagi persiapan atlet baru dalam mencapai kejayaan dan beliau juga optimis kontinjen para negara mampu meraih lebih banyak pingat emas pada temasha akan datang. Most of the atlet baru kan, 21% atlet baru. So saya percaya ini adalah pelapis kita dan banyak lagi pelapis yang akan datang. Dan of course bukan hanya Paris kita ada, kita akan ada di LA dan juga di Brisbane. So saya percaya untuk kita meraih banyak lagi pingat emas terutama di Paralimpik adalah mungkin insyaAllah di LA dan mungkin the best yang kita akan dapat insyaAllah dekat Brisbane, Australia. Temasha Para Asia edisi keempat akhirnya melabuhkan tirai malam ini di Stadium Pusat Sukan Olimpik Hangzhou dan kemeriahan di stadium dirasai di mana kira-kira 70,000 orang penonton yang hadir menyaksikan persembahan penuh warna-warni. Edisi kali ini China mengekalkan kecemerlangan apabila mengungguli tempat pertama dengan pungutan pingat sebanyak 214 emas, 167 perak dan 140 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan 521 pingat. Tempat kedua menjadi milik Iran manakala Jepun menduduki tempat ketiga. Kontinjen negara kali ini meraih 39 pingat iaitu 7 emas, 15 perak dan 17 gangsa. Atlet renang para negara Lim Kamen menjadi pembawa jalur gemilang acara penutup itu. Manakala seramai 30 wakil negara menyertai perbarisan dengan memakai jaket belang oren melambangkan Harimau Melaya. Temasha seterusnya akan berlangsung di Aichi Nagoya di Jepun. Oh, sungguh menarik. Perpisahan yang dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam dengan itu. Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.